Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan kita Bolang Project. Kali ini kita akan berbagi tip perlakuan khusus setelah 5 hari buka sungkup ya. Ini kondisi sudah 5 hari buka sungkup. Ya, kondisinya seperti ini. Dan kita akan memberi resep ya, kita berbagi kebiasaan di sini itu ada perlakuan khusus ya. Ada perlakuan khusus setelah 5 hari. Nanti kita langsung praktekkan ya. Oke. Kita menggunakan gembor ya. Kalau di sini namanya gembor. Ini airnya ini kurang lebih 12 liter ya. Nah, ini 12 liter. Tip kita memakai pupuk urea ya. Dalam 12 liter ini kita menggunakan pupuk urea itu 1 sendok ya, 1 sendok. Nah, ini ya. Ya, nampak ya, 1 sendok aja ya. Nah, kita aduk ya, aduk sampai benar-benar rata ya. Kita siram ya, benar-benar basah ya. Kita siram benar-benar biasa basah. Ini ya. Nah, ini perlakuan khusus kita setelah ya, setelah itu 5 hari dari buka sungkup ya. Kita tidak menggunakan POC ya atau zat PT. Kita hanya menggunakan pupuk urea seperti ini. Nah, ini semua usianya sudah 5 hari ya, sudah 5 hari dari sungkup dari buka sungkup ya. Ini usianya semua sama. Nah, kita store ya pakai pupuk urea ya. Kawan Bolang, nanti setelah 5 hari kita sama-sama lihat perkembangannya sambungan alpukat ini setelah tadi kita kocor menggunakan pupuk urea. Seperti ini ya, seperti ini pertumbuhan setelah 5 hari kita kocor dengan menggunakan urea ya. Nah, kondisinya seperti ini, daunnya tidak ya, bagus ya. Termasuk kompak ini ya pertumbuhannya ya. Bisa apa ya? Seperti ini. Pengocoran bisa dilakukan 2-3 kali ya. Untuk mengejar pertumbuhan awal ya, sampai nanti kita over polybed. Daun itu jadi lebar ya, subur ya. Namun itu tidak bisa kita lakukan berlebihan menggunakan urea. Itu nanti daunnya tidak tahan kena panas matahari ya. Itu nanti sangat layu. Jadi di sini yang kami lakukan itu biasanya 2-3 kali pengocoran per 5 hari sekali. Seperti itu pengalaman di sini, pengocoran dengan menggunakan urea pasca buka sungkup. Boleh dilihat ya. Oke.
sudah sama-sama kita lihat ya. Sudah sama-sama kita lihat perlakuan khusus setelah 5 hari buka songkup ya. Kita cor menggunakan pupuk urea. Dengan catatan pupuk urea jangan lebih dari 1 sendok makan per 12 liter air. Kalau berlebihan pupuk urea, nanti daun ini bisa gosong ya, lonyot ataupun lonyot. Jadi itu jadi catatan, perlu diingat, jangan lebih dari 1 sendok makan per 12 liter air. Kawan bolang, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.